Kejahatan kerap timbul ketika ada kesempatan. Melihat ponsel tergeletak di atas motor, pria yang berboncengan bersama wanita dan anak kecil di Keramajati, Jakarta Timur, nekat mencurinya. Pencurian itu terekam jelas dari rekaman CCTV, termasuk saat pelaku sedang mengamati situasi. Bersama anak kecil dan seorang wanita, pria ini mencuri ponsel yang tertinggal di salah satu motor yang terparkir di depan warung makan. Kejadiannya tepat berada di Jalan Pelita Keramajati, Jakarta Timur. Pelaku terekam jelas berupaya mengamati situasi dengan berhenti di depan motor korban. Nah, saat dirasa keadaan aman, pemirsa, ia melancarkan aksinya dan langsung kabur. Korban pencurian ponsel merupakan penghuni indekos yang sedang makan di warung.